Jadi saya kata, saya tanya dia minggu lepas, saya kata, ah, tak apalah nanti dia datang. Dia datang minggu lepas ke? Ha, yeah. Cita. Tak apa. Saya dua kali tanya menantu saya tu. Hmm. Tak jawab-jawab. Ya Allah, marah kan dia, saya kata. Tak apalah, pas, apa ni, dia pun mungkin tak apa-apa tahu sangat dia punya. Eh, tu, dia kalau dia tukar semua kan? Ha, kalau dia tak tukar semua tu. Yang kawasan saya tak tukar, dia just sikit lah. Pasal dia tahu kan? Dia tak ada, dia tak ambil duit lah. Tak ada. Kalau dia ambil, dia bayar saya. Kenapa? Boleh ambil tak? Dia gigil. Oh, lagi gigil pula. Kau punya, ramai. Dia pasal tak ramai. Kalau ramai, tak ada. Dia lahir sama besti saya. Ha. Dia masuk ward tu dah 18 tu hari Rabu minggu lepas. Hari Selasa tu masuk. Tapi dia tak nak keluar hari Selasa. Nak keluar hari Rabu juga. Ha, sama. Sekali je. Ha, alhamdulillah lah. So, apa ya? Apa? Dia friend Facebook saya. Tahu tu.
dari ni. Jangan tak cari mana aku. Okeylah tinggal 2 minit lagi, tunggu 2 minit lagi. Boleh, insyaAllah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Dan habis juga Isra Isra ni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih 291 eh. Okay. Illa rahmatan min rabbik. Illa rahmatan min rabbik. Inna fadla. Inna fadla. Kana alaika kabira. Kana alaika kabira. Kulla in ijtama'at. اجتمعت لئن اجتمعت لئن اجتمعت لئن اجتمعت baru baris kedua. Kulla ini jtama'at. Boleh. Okey. Ijtama'atil ins. Ijtama'atil ins. Boleh. Ijtama'atil ins. Okay, sekali lagi saya ulang. Ij tak yang tu hamzah wasal tu kita tak baris. Bawah. Hamzah wasal kita mulakan ijtama'at. Kenapa baris bawah? Sebab huruf ketiga dia baris atas. Ta tu. So huruf tiga bari atas, hamzah wasal baris bawah. Kalau huruf tiga bari bawah, hamzah wasal baris bawah juga. Jadi I. Okay, sekali lagi. Ijtama'atil ins. Ijtama'atil ins wal jin ala ayatu an bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithli la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum walau kana ba'duhum ala
Sat-sat benar. Ada sorrafna. 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 Okay, ولقد صرفنا للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
لن نؤمن لرقيك حتى تنزل كتابا نقرأه قل هل كنت إلا بشرا رسولا إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاء إلا أن قالوا قالوا أبعث الله بشرا رسولا بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لا نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله ومن يهد
Muhtada. Wa man yudlil falan tajidahu ya awliya min duni qiya Thank you.
dekat sana kami ni. Keluar dulu. Masuk balik. Mungkin aku maka dia keluar dulu masuk balik dulu. Tak, kita dua orang lagi. Ustaz si tak ada. Ada apa? Tak ada, kita keluar tadi. Keluar masuk balik. Tapi Ustaz tak masuk-masuk macam mana? So keluar lah. Putus si Ustaz tanya. Ah, ya.
Hari-hari malaikat itu bangunlah, bangun malam, sholatmu, aku ingin tulis lainmu. Kalau manusia tinggalkan kita, pastikan Allah. Kalau manusia tinggalkan kita, pastikan malaikat selamat. Jangan takkan kecewa, tapi bila orang teringat kita. Ya? Tapi masa kerja, kerja semua-semua. Kerja semua-semua, biar malaikat tulis. Yang mereka tulis reportan yang cukup cantik dipersembahkan kepada Allah. Lil-qani sujjad. Lil-qani sujjad. Okay, dekat situ ada apa tu? Sujjad. Sujud? Sujud sujadah atau sujud tilawah. Pada ayat yakhiruna lil adqani sujjada, itu dia punya ayat dia, dia ada garis ke atas ayat tu ataupun dekat bawah dia. Dan Quran atas ke bawah? Atas kan, atas kebanyakan atas lah. Tetapi kita nak sujud bukan kat situ. Sujud tu dekat ayat 109 bawah tu. Ada tanda tu. Tanda apa tu? Masjid. Masjid kan? Ataupun tanda kubah. Itu kaedah dia. Maksudnya bukannya kita lepas ayat tu kita terus sujud. Tidak kan? So tunggu dekat apa nama tu? Dekat ayat ke 109 tu. Okey, sambung, terus sambung. Wa yaquluna subhana rabbina. Wa yaquluna subhana rabbina. In kana wa'd. ربنا لا مفعولا ربنا لا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون Ya Batu
ويزيدهم خشوعا خشوعا. Okay, kat situ baru sujud. Okay, so ada tiga syarat dia. Saya dulu sebutlah, kita ulang je lah. Eh? Kalau nak sujud tu, pastikan kita ada duduk, lepas tu berkiblat dan menutup aurat dengan sempurna. Okay, so ada tiga syarat tu kita disunatkan sujud tilawah atas sajadah. Kalau tak ada salah satu, kita boleh cubalah. Contohnya macam kita menghadap kiblat macam sekarang kan, tapi mungkin ada wuduk, semua dah tutup aurat tapi tak menghadap kiblat, so kita boleh cari kiblat dan sujudlah. Boleh, boleh, tak masalah. Tapi kalau saya menghadap kiblat Ustaz, tutup aurat tapi tak ambil wuduk, tak ada wuduk, tak payahlah pergi ambil wuduk atau bawa sujud. Itu susah kan pula kan, tak payah sujud lah. Tapi biasanya orang yang apa nama tu baca Quran dia wuduk tu kan, biasalah. So yang terbaik kita sujud ni waktu sembahyang lah, pasal semua ada kan, semua condition tu ada. Okay, so kalau sujud, kalau dalam solat terus sujudlah. Allahu Akbar, terus sujud. Kalau di luar solat, kita kena berdiri kejap, takbir, lepas tu sujud. Ya, berdiri, so letak Quran, berdiri, Allahu Akbar, sujud. Itu di luar solat lah. Kita baca Quran. So apa bacaan dia? Dah panjang ke pendek? Macam kunut kan, nak panjang ke pendek? Panjang macam mana? Kunut. Pendek? Kunut. Atau buat lawak. Okay. So panjang dia yang sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh Google cari doa sujud sajadah. Ya, keluarlah tu. Itu yang panjang dia, yang afdal lah. So kalau tak boleh yang tu, baca tasbih, subhanallah, tamhid, alhamdulillah, tahlil, wa la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, wa la hawla wa quwwata illa billah, ilahil azim. Kan? Bila kita baca tu selalu? Bukan selalulah, bila kita baca tu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita pernah baca dalam solat. Bila? Hari raya, betul lah. Bawa raya ni. kan? Kita takbir tu kan? Apa nama tu? Baca subhanallah, walhamdulillah kan? Kita tak semangat raya pun ni. Terkejut kan? Tak payah. Orang dia ingat puasa lagi kan? Puasa ke aku tak ingat ni kan? Okay. Ataupun kalau sekiranya tak ingat juga, subhanallah, Allahu Akbar, tu baca ayat yang kita baca sujud tu boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh. Tu boleh lah, tu paling ringkas. Okey, lepas tu bangunlah balik. Kalau dah sembahyang bangun balik, sambung balik. Ayat kita baca quli du'a Allah wa du'ar rahman. Ataupun kalau kita tak dah sembahyang pun, di kaedah dia kalau sebenarnya tu kita bagi salam, Assalamualaikum. Macam tu. Lepas tu baru sambung ayat kita baca quli du'a Allah wa du'a rahman. Boleh? Tapi yang penting tunggu dulu yang ada tanda ubah tu. Sebab ada dalam Quran, ada ayat yang terus ada kubah tu. Cuba terus sujudlah. Ada yang ni macam ni, ayat kedua lepas itu baru ada. Ustaz ada bagi kan list yang sejadah kan. Okay, boleh insyaAllah. Okay, terus.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا اوكي طيب كتبنا سوره الكهفي Ustaz sentuh sikit dengan hukum yang banyak kita baca tadi, iaitu di hujung ayat itu disebut sebagai hukum mad iwad. Hukum mad iwad. Di hujung ayat yang kita baca, semua tu hukum mad iwad. Wa nadhira tanzila sujjada lamaf'ula khushu'a. Yeah. Okay, mad iwad ni apa? Apa dia? Iwad tu maksudnya apa? Ganti. Mad maksudnya? Mat maksudnya apa? Mat apa dia? Al-Mad. Mat ni? Mat. Maksudnya adalah Zaidah. Maksudnya tambahan. Tambahan apa? Tambahan pan? Pan? Panjang. Maknanya, kalau apa sahaja bacaan mat, mesti panjang. So, bila kita kata panjang?
Bila nak start panjang? Bila dia berhormat. Okey, betul. Okey, okay, soalan ustaz tu dia ni. Harakat. Ya, harakat. Harakatnya apa? Panjang lah. Harakat depan. Okay. Dalam harakat dalam Al-Quran, bila yang kita kata start tu panjang, kita kata ni panjang. Okay, dalam harakat dalam kita punya bacaan, Kaf An-Nasib dia ada satu, dua, empat, dia ada sampai satu, dua, satu sampai enam. Jadi kalau kita kata, okey, mat tu panjang. Jadi kita kena, dia start harakat berapa? Dua. Nah, dua dah, boleh satu. Sebab kalau satu banyak lah. Tak macam, kan? Okey, maksud soalan tadi. Sin dari atas bunyi dia apa? Cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. Satu. Boleh kita? Tak ingat, tak lama. Okey, sa ni bacaan pendek, betul tak? Jadi dia satu ha? Jadi boleh tak kita kata sa ni mat? Tak. Tak boleh lah, pasal dia tak panjang. Sa, cuba baca. Sa, kalau panjang kan? Bilanya kenapa panjang? Jadi kenapa panjang? Kalau tak tahu sebab dia mesti baca ni, ya, tak betul lah. So dia nak kena panjang, kena buat apa? Kena tambah? Alif dia kata tadi, kata huruf mat ni kena tambah huruf mat. Huruf mat ada alif, waw dan ya. Yeah. Yeah. So asal dia pendek, bila kita tambah huruf mat jadi panjang. So huruf mat ni memanjangkan bacaan. Kan? Memanjangkan bacaan. So huruf mat ni fungsi dia memanjangkan bacaan. Sebab kalau tak panjang, letak huruf sin bari atas je, bunyi dia sa pendek. Bila tambah alif jadi panjang tak? Panjang. So panjang boleh tak kita kata dia mat? Boleh. Maknanya cerita dia mat ni dia mesti bacaan yang panjang ni dua harakat ke? Enam. Ke atas. Dua. Enam. Macam ni eh. Ke macam mana? Saya lupa dah dalam ke macam ni? Ke macam ni? Matematik tu kan? Tak ingat? Haa, macam ni. Macam ni? Jadi dua. Kena dia baris bawah. Macam tu? Maksudnya baris bawah ni? Kak saya lah. Betul ke? Tak ingat. Kasi baca apa saya baca kan? Apa nama dia juga ni? Kebalan kalian dia. Kalau ada bawah ni termasuk dua, betul tak? Kalau tak ada, tiga sampai enam. Begitu kan? So, gunalah matematik belajar tu kan? Ya. Walaupun dalam Quran tu ada juga. So, kalau mat ni, kalau kita kata mat, panjangnya mesti dua. Start dua, tiga, empat, lima dan enam. So kalau kata mat, secara umumnya mesti 2 sampai 6. Nak berapa? 4 ke 5 ke 6 ke? Tengok mat apa? Tengok mat apa? Setiap mat berbeza dia punya pan. Boleh eh? Jadi kita bahas apa? Jadi pergi balik pada mat iwat. Apa kaitan iwat ganti dengan mat? Mat ni panjang. Jadi bacaan panjang yang digantikan. Betul. Kena dia ganti, dia gantikan daripada bacaan tanwin kepada bacaan panjang. Lebah. Kalau sebaik bacaan panjang yang digantikan ke situ. Lebah. Okey. Asalnya tak panjang. Tapi kena digantikan ke situ. Atau sebab apa? Kita tengok. Okay, mat iwat ni
Dia yang pertama syarat dia, kita kena berhenti bacaan. Wakaf. Okay. Wakaf ni ada dua. Sama ada di hujung ayat ataupun di tengah ayat. Okay. Hujung ayat kita biasa lah. Maknanya bila kita habis baca, hujung ayat berhenti kan? Tapi tengah ayat, kenapa nak kena berhenti? Boleh berhenti sebab kalau tak cukup, lepas. So maknanya, dia ada dua tempat. Sama ada di hujung ayat ataupun dekat tengah ayat. So boleh berhenti dekat mana-mana. Hujung ayat ataupun tengah ayat. Boleh faham? Okay. Syarat pertama, nak jadi mak iwak ni, kita berhenti. Yang kedua, syarat dia, dia mesti berlaku pada tanwin, bacaan tanwin yang berbaris di atas sahab sahaja. Itu dia. Tanwin baris bawah tak ada kena-kena, baris depan pun tak ada kena. Itu dua syarat. Kita berhenti pada huruf yang bertanwin di atas. Sama ada berhenti sebab hujung ayat ataupun berhenti sebab dah cukup dah. Okey. Kita tengok macam tu kan. Baik, kita baca tadi. Kalau kita tengok ayat yang hujung dah. Ayat yang 105 tu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Kita berhenti dekat situ kan? وَنَذِيرًا. Asal je نَذِيرًا ke نَذِيرًا? Hujung tu. نَذِيرًا kan? Tanwin kan? نَذِيرًا tu asal je tanwin atas. Tapi oleh kalangan kita boleh? Kita berhenti dekat kalimah naziran sini, kebetulan dekat ujung tu ada tanwin atas. Okay. So berhenti, ini berhenti naziran sebab apa? Sebab ujung ayat ataupun tak cukup nafas dengan ayat. Ujung ayat lah. So kemudian kita berhenti naziran. Okay, jadi berlaku mak iwat. Jadi mak iwat kaedahnya kita kena ganti. Ganti tanwin atas kepada panjang dua harakat. Dia ibarat macam ni. Ibarat kita buang satu baris. Nadhi orang je. Nadhi. Inilah fungsinya. Fungsinya alif ni. Kalau kita tanya, ustaz, kenapa tanwin atas ni ada alif? Faham tak? Kan kalau contoh san sin sunjah, kan ni tanwin kan? San sin sun, kenapa tanwin atas ni ada alif? Kenapa tak buat macam ni? San sama macam ni kan? Kenapa kena ada alif? Inilah fungsi dia dekat sini. Tujuannya adalah supaya kita kena faham. Boleh? Faham tak? Macam mana? Hamzah tu dia pelik sikit. Hamzah kata tak? Hamzah tu dia special sikit. Nanti kita tengok. Nanti sebaik ingatkan. Semua bukan Hamzah. Hamzah ada. Tambah butuh pun kadang-kadang dia tanya atas tapi tak ada alih. Tapi tak masuk dalam kaedah ni. Dia bukan maksuat sebab kita berhenti. Contohnya Wal akhiratan. Tan situ.
So kita tak, kalau kita berhenti tak baca akhirata, tak ada. Wal akhirah. So tak ada kena mengenai rasa. Tak masuk, dia tak masuk dalam makibat. So jadi dululah pernah masa kalau belajar asas, so orang tanya lah, Ustaz, kenapa tanwin yang wari atas ni dia ada alif, yang bawah tak ada, bawah tak kan, kenapa tak ada ya, depan tak ada waw kan, contoh kan, sebab alif waw ya kan. Jadi sebab dia kat sini lah tu kan. Jadi dulu mas, kalau orang tanya asas tu, saya jawab apa? Memang macam tu. Sebab nanti kasi cerita panjang tak faham. Mak Iwan semua, dia belum masuk ikhmat lagi. Cerita tak apalah, dah faham kan? Okay. Jadi, sebab apa ada alif? Sebab nak tukar gantikan tanwin kepada okay. Tengok macam tu kan? Tengok ayat tadi. Illa mubashiran mubashiran wa nadhira. Okey, tadi kita berhenti dekat wa nadhira. Kalau kita berhenti kat sebelum tu, illa mubashiran. Ah, contohlah terhenti kat situ kan. Kita nak baca sampai habis. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubashira. Tak cukup nafas sampai hujung kan. So itu kita berhenti dekat tengah ayat tu tak? Tengah ayat. Tengah ayat tu boleh berhenti kat tengah ayat, tak ada masalah. Tak berdosa pun. Tapi kena betul lah cara berhenti dia. Illa mubashiran. So nak jadi maiwat kena ada dua syarat. Yang pertama berhenti. Yang kedua dekat hujung tu ada tanwin a atas. So kalau kita berhenti dekat illa mubashiran, boleh tak jadi maiwat? Boleh tak jadi? Boleh tak jadi, soalan dia? Boleh. Encik Nasir lah. Sebab sini ni mazhab dia berbeza. Encik Nasir. Cepat cik. Illa mubashiran. Saya berhenti kat situ. Illa mubashiran. Boleh tak? Jadi tak maiwat. Haa. Saya kata boleh. Kata saya kata boleh, boleh lah. Okay. Kan tengok syarat dia ada dua kan. Yang pertama berhenti. So ustaz berhenti dekat mubashiran. Berhenti. Yang kedua mesti ada tanwin dulu dekat atas. Kalimah mubashiran tak ada tak tanwin dulu dekat atas? Ada. Cukuplah syarat dia. Jadi kalau berhenti kat situ jadi tak maiwat. Jadilah. Cuma je tempat dia berhenti tu bukan kat hujung ayat tapi tengah ah. Tengah ayat kan boleh juga. Ustaz cerita tu pasal kadang-kadang kita baca kan tak cukup nafas, terbenti dengan ayat. Betul tak? So bila terbenti dekat tengah ayat, kita kalau ada tanwin dua ke atas, kenalah berhenti dengan mak iwat. Boleh faham eh? Illa mubashira. Ha, dua arkas. Oh, sama balik. Illa mubashira wa nadhira. Ha, nak ambil situ. Kan? Kalau sambung jadi tak mak iwat. Mubashiran wa nadhira. Dia tak main buat? Tak. Dah sah-sah tak jadi. Pasal dia tak kena berhenti. So kalau sambung tak jadi lah. Tak cukup syarat. Kalau sambung jadi apa? Tengoklah hukum apa. Tanwin bertemu dengan waw. Jadi idgham birunnah. Illa mubashiran wa nadhira. Begitu. Lain dah pula hukum je kalau sambung. Kalau berhenti lain, sambunglah lain. Okey, bawah dia. Wa Qur'anan faraqna. Wa Qur'anan tu. Baca-baca cuba nak berhenti situ. Satu kalimah je ambil. Wa Qur'anan kalau berhenti wa Qur'anan. Jadi tak? Jadi juga. Berhenti pada tanwin dua dekat atas. Okey. Contoh saya baca. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. Sama di situ. عَلَى مُكْثٍ. Ada tak mak iwat? Ya. Ada tanwin tu? Tanwin kembali atas. Dia mesti tanwin atas. Tak boleh tanwin bawah.
Jangan mana-mana. Ala mukti. Panjang ada lah saya suruh belajar. Kenapa panjang situ? Tu tanwin bawah. Bawah tak ada kena-mena. Di atas saja. Ala. Kali sini berhenti macam mana? Kalau berhenti macam mana? Sa tu nak jadi apa? Mati kan? Ala muks. Muks. Susah sikit lah nak sebut. Kaf mati, sa pun mati. Okay. So maknanya walaupun berhenti tapi tanwin tu bawah tak jadi juga kan? So mesti tanwin A atas. Okay tengok ayat yang terakhir. Satu-satu-satu tu. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan. Ah, cuba kalau berhenti kat situ. Lam yattakhidh walada. Jadi tak mai wa. Jadilah berhenti pada tanwin dal tu, tanwin dul dekat atas. Waladan, walada. Ah, tu berhenti dekat tengah-tengah. Okey, sambung lagi. Walam yakul lahu syarikun. Ustaz berhenti kat. Walam yakul lahu syarik. Syarikun. Syarikun. Boleh tak mak, mak buat situ? Tanwin tu? Tanwin depan. Jangan pada-pada syariku. Banyak saja syarik. Kalau berhenti situ mati kan. Walam yakul lahu syarik. So maknanya keadaan dia berhenti ni ada dua lah. Sama ada berhenti di hujung ayat ataupun di hujung di tengah ayat. Hujung ayat ataupun tengah ayat. Kadang-kadang kita tak nak berhenti kat hujung ayat pun boleh. Tak jadilah maiwat contohnya. Wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhiran wa qur'anan faraqnahu litaqra'ah. Nah, tak nak berhenti dekat hujung ayat. Boleh juga. So tak boleh jadi maiwat. Dia berhenti tengok dia sambung tengoklah. Hukum apa? Idgham kan. So tak ada masalah. Okey, faham tak? Ada soalan tak? Saya rasa kalau hujung ayat tu semua okey. Cuma kalau tengah-tengah ayat tu. Tengah-tengah ayat tu, so make sure kena perhatikan kita berhenti kat mana. Kalau berhenti dekat ada tanwin dua dekat atas, maka kenalah kita panjangkan iwat, mak iwat. Sampai jadikan dua. Okey, kecuali, bukan kecuali, dia ada sedikit kata bukan kecuali, kecuali ada sedikit tambahan ya. Iaitu pada huruf ham, huruf hamzah. Ini kena tengok. Pada huruf hamzah, dia ada dua keadaan. Iaitu hamzah bila berhenti, tanwin ada yang ada alif, ada yang tidak. Kan masuk dalam kaedah ma'iwat juga. So, dia ada contoh dalam surah An-Nisa ayat 1. Cuba surah An-Nisa tu apa? Dia daripada surah An-Nisa buku surat yang pertama. Surah An-Nisa. Surah apa? 77. Okey, muka surat pertama tu jadi contoh tu. Okey. Yang pertama kita, untuk yang huruf hamzah yang tidak ada alif, tanwin dulu dekat atas tidak ada alif pada ayat pertama tu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Cuba. Wa nisaa'a. Cuba. Wanisaan. Jadi wanisaan. Okey, ini hamzah tidak ada alif.
Saya kata Hamzah ni pelik sikit. Dia tanjun dua dekat atas tapi tak ada alif. Betul tak? Okey. Kemudian cuba tengok pada ayat yang ke 4 tu, baris ke berapa tu? Hujung ayat ke 4, Hani and Maria. Jumpa tak? Hujungnya Maria. Jumpa? Yang tu ada A? Okay. Okay. Sekarang ni Hamzah ni, Hamzah sahaja yang ada dua keadaan. Yang ada alif dengan tidak ada alif. Okay, jadi jangan peliklah, jangan terkejut. Okey, sekarang ni pelik tak? Tak pelik. Dua-dua tu kita baca sama. Iwat juga. Wa nisaa panjang juga. Mari panjang. Baca sama. Walaupun ada yang ada alif ada tak. Nisa Mari So Nisa A ayat 1 tidak ada alif. Mari A ayat 4 ada alif. Baca macam mana? Sama je. Ini ayat 1 dan ayat 4. Hamzah dia pelik. Itu Hamzah ni dia pelik sikit. Saya sedang baca ada satu kitab rujukan cerita pasal Hamzah. Nanti saya cuba explain. Satu kitab tu cerita pasal Hamzah je. Cerita tentang Hamzah ni, kedudukan dia, kenapa dia ni, kenapa dia kat atas, kenapa kat bawah, apa dia, kenapa dia, dia macam ni, semua ada. Nanti saya tak payah baca lagi. Tu kitab ada saya pun dapat lah, sahabat saya, dia share. Sebab Hamzah ni kalimah yang dia agak, kalau saya istilahkan pelik lah dalam Quran. Pertama, kedudukan dia kadang ke depan, kadang ke atas, bawah kan. Sebenarnya kedudukan dia tu, perbezaan kedudukan tu ada sebab dia. Proses saja. Ada maksud je kat situ. Okay. So kalau yang saya tanya, kenapa tak letak dia alif tu? Susah kan saya nak jawab tu. Memang dia punya. Dia ada kaitan juga dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. So kita kena belajar bahasa Arab lah. Kita buka kelas bahasa Arab pula kan. Okay. Sebab tu Hamzah ni, sebenarnya dia, sebab apa saya kata pelik, nama dia sendiri pun pelik. Okay, gini eh. Nama dia. Kalau huruf ba, nama dia apa? Ba'un. Kan? Kan? Nama. Huruf apa? Ba. Kan? Kalau ta? Ta. Kalau ya? Ya. Kan? Kalau waw? Waw. Kan? Kalau kof? Kof. Kan? Kalau kita perasan, nama setiap huruf ni, huruf tu adalah huruf tu dia ada, dia awal setiap nama dia, betul tak? Macam ba, ba, ta, ta, ya, ya, wa, wa, ko, ko, ka, ka. Maksudnya nama dia tu, nama dia ni, awal dia adalah mula dengan huruf dia, betul tak? Huruf dia adalah awal nama dia. Nama tu macam orang buku. Kalau ada lagi lah. Ni nama tu sayang. Ni saya rasa yang ni kan. Balik, tengok balik. Sebab tu nama dia. Ha, Zai, O, Ko, Ko, nama dia ni. Kenapa dia? Kecuali huruf ha? Nama dia apa? Hamzah. Dia tak mula dengan. Kenapa tak Hamzah? Letaklah ni kan. Betul tak? Tapi tak dia ambil ha, Hamzah. So nama dia sendiri pun dia dah pelik. Betul tak?
ha, dia tak, dia tak hamzah, dia curi huruf ha. Dia ambil mula nama, nama pangkal tu huruf ha. Orang lain semua huruf dia. Zai, qaf, waw, lam, kan? Semua tak ada masalah. Dia seorang je ada masalah. Ha, sebab tu ada kitab satu hal tentang hamzah. Dia pelik. Nanti nanti saya share lah. Saya cerita. Ha, ilmu, ilmu Quran ni sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Okay. Lepas tu dia duduk. Kenapa tak duduk dekat huruf lain? Dia, duduk, dia tak duduk dekat huruf sin ke? Dia akan duduk dekat alif, waw. Ya kan? Takpelah tu cerita lain lah. Okey, boleh faham tak hamzah ni? Itu je pelik dia. Okey, ada satu lagi keadaan iaitu tamar butoh. Cuba tengok ayat yang ke ketiga tu. Saya kena sebut juga supaya kita nampak. Eh. Sama Ustaz tadi juga, surah An-Nisa. Ayat yang ketiga. Baris ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pada kalimah fawahidatan. Jumpa tak? Baris berapa tu? 7 kan? Fawahidatan. Jumpa? Jangan saya jumpa. Ayat ketiga. Fawahidatan. Okey. Sekarang ni dekat tamarbutoh tu dia ada tanwin atas tu tak? Adakah kalau berhenti dekat fawahidatan tu jadi juga amat iwat? Fawahidata. Baca je cuba berhenti kan. Adakah berlaku? Tamarbutoh tak masuk dalam cerita Mak Iwan. Sebab dia kalau berhenti tak baca ikut baris. Dia baca fawahidah. Jadi ha terus. Fawahidah. Tamarbutoh tak masuk dalam kelompok Mak Iwan. So tamarbutoh ni tak kira lah dia tanwin atas ke, tanwin bawah ke, tanwin depan ke, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Kalau berhenti, dia sama je. Menjadi ha. Fawahidah. Betul lah. Fawahidatan kalau berhenti, fawahidah. Fawahidatin, fawahidah. Fawahidatun, fawahidah. Fawahidata, fawahidah juga. Tak kira di baris apa, jadi ha. Ha mati. Boleh? Okey, baris bawah dia tu saduqatihinna nihlatan. Sama juga. Nihlatan, nihlatan kalau berhenti jadi nih nihlah. Boleh. Nihlah. So maknanya saya tak masuk sini sebab tamarbutoh tak masuk dalam cerita ni. Tamarbutoh terkeluar. Dia tak masuk. Kenapa tak masuk? Tu cerita panjang pula lah. Cerita tamarbutoh ni pun lain macam dia pelik juga. Kita belajar kan? Baca huruf jayah. Alif, ba, ta, sa, sampai. Ada tak tamarbutoh? Pernah belajar tak benda kecil? Ada tak? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, da. Sampai ya tu ada tak tamarbutoh? Tabulat tu. Tak ada kan? Tak ada. So mana main tamarbutoh ni? Daripada mana asal dia? Itu pun satu ilmu yang lain juga ketika kita belajar. Macam mana? Itu ada juga, dia tak ada kitab lah. Itu ada tajuk. Tajuk perbahasannya lah. Tamarbutoh. So dia bukannya huruf. Bukannya huruf asal. Huruf asli dalam Quran. Huruf asal. Huruf asli. Ini dia adalah huruf yang gabungan. Dia antara ta dengan ha. Ha. Dalam Quran ada dua ta. Ta apa? Ta ni satu kita. Ini ta, ni ta apa? Ta apa? Marbutoh. Ini ta apa? Ta. Ta. Ta maftuhah. Marbutoh maftuhah. Maftuhah maksudnya asal dari fathah, terbuka. Ta yang terbuka. Ta yang terbuka. Hmm.
Jadi marbutah ta yang tertutup. Tapi ta yang asli asal yang hilang. Jadi ta marbutah. Ia adalah gabungan yang terletak dengan jadi sudut tulisanlah. Dari sudut tu, tulisan. Dia ada perbahasan dari sudut bahasa, ada banyak. Dari sudut huruf, dari sudut tulisan. Dari sudut bahasa Arab tersebut, ta marbutah ni dia menunjukkan perempuan atau muannas. Muannas dalam bahasa Arab. Dia bahasa Arab muannas dia muzakkar. Muzakkar ni lelaki, muannas ni maknanya kalimah-kalimah yang ada tambah butoh ni kebiasaannya dia menunjukkan kepada perempuan ataupun kalau binatang betina. Betulnya surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Betul tak? Sakti betina ataupun tepuk Baqarah. Ataupun nama orang Fatimah. Yang tak lalu kan? So, maknanya perempuan lah, tak pergi mah lagi. Tak ada kan? Tak rosia? Rosia kan? Ada tak lalu kan? Ada lah, siang dia. Siang tak ada. Aisyah kan? Aisyah ada tak lalu. Saya cerita dulu, ni kan? Saya selalu lah. Dah pusat dulu, saya izin dah pusat. Saya pusat macam tak tahu mau berubah. Kata saya punya guru. Saya punya guru orang Arab. Dia marah dia. Kamu boleh nanti pun. Dah bahasa Arab lah. Mesti saya tukar letak. Tak mampu. Jadi gitu. Dalam tulisan Jawa ni dia. Satu. Bila anak nama pun terlebih nama pun jelas kita tak sempat kan juga pun kan nama tu biar kena dengan bahasa Arab rujuk dalam guru bahasa Arab ini buku kau boleh kena dengan bahasa Arab supaya kita dalam Melayu pun okey bahasa Arab pun okey. Kata saya Sumayyah. So ada Y2. Pasal ada satu. Kita dah ada dua kan? Betul tak? Macam kita tak satu je. Jadi tak kena lah bahasa Arab. Betul tak? Itu kaedah je lah. So nanti kalau ada orang tanya ke kan? Tapi kalau nama-nama sekarang saya dah tahu lah. Macam-macam nama Ryan, Danish apa. So saya tak tahu. Macam itu nak ditranslate dalam bahasa Arab pun payah sikit kan. Sekarang kan macam-macam nama yang best kan. Tapi kalau sebab supaya mudahlah dalam bahasa Arab dan Jawi itu kita boleh tulis. Kadang-kadang dia anak murid saya tu dia dah bagi dah nama anak dia tu baru dia jumpa dia. Ustaz dalam bahasa Arab macam mana? Kita pun garuk kepala macam mana dalam bahasa Arab tu. Dia nama anak dia tu macam canggih kan? Mikhail apa semua kan? Jadi saya pun nak macam mana nak cari bahasa Arab ni kan? Nak tulis. Patutnya dia kena bahasa refer dulu baru boleh kita tahu kan? Tidaklah salah. Tak ada salah. Semuanya susah sikit lah nanti. Kita bahasa apa ya? Tiba-tiba bahasa Arab. Oh, tamar butoh. Jauh untuk kita. Okay. Tamar butoh. Okay. Okay, baik semula. Jadi, Mak Iwan, so tamar butoh tak termasuk. So, jangan keliru lah. Tamar butoh ni baca macam biasa je. Kalau sambung, ikut baris dia. Kalau berhenti, baca ha mati. Fawahidatan, kalau sambung, fawahidatan au ma mat. Tengoklah baris je. Kalau baris bawah, fawahidatin. Tapi kalau berhenti, ha mati. Fawahidah. Tak kira di baris apa. Jangan
Jangan terkelip, jangan pening pula. Kena panjang ke tak ni Ustaz? Fawahidata tak boleh. Tamar butuh tak masuk. Yang pelik sikit pada hamzah je lah. Ya. Okay, boleh eh? Boleh insyaAllah. Okay, so kalau tak ada, kita berhenti di situ. InsyaAllah, minggu depan kita masuk surah Al-Kahfi. Eh. So kita masuk surah Al-Kahfi nanti insyaAllah. Kalau siapa selalu baca surah Al-Kahfi tu, kita boleh tengok bacaan bagaimana dari sudut penama tu, bacaan yang tepat, dan kat situ ada hukum saktah kat situ. Macam ni kita nak baca saktah di hujung surah di hujung ayat 1 surah Al-Kahfi. Saktah dekat hujung ayat macam mana tu? Saktah ni tak boleh ambil nafas. Tapi kat hujung ayat macam mana tu? Nak berhenti ke? Sebab saktah ni kena berhenti kejap. Betul tak? Itu terus. Kita berhenti tengoklah minggu depan macam mana. Dan kita nak pilih saktah ataupun kita nak berhenti di hujung ayat. Mana yang afdal? Minggu depan lah kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.